Welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Intan. Yaps, jadi di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian apa saja aplikasi yang dipakai para YouTuber pemula. So, penasaran? Stay terus ya. Oke. Sebelum aku ngasih tahu ke kalian apa saja aplikasi yang dipakai para YouTuber pemula, kamu pastikan dulu subscribe channel ini dan tekan notifikasinya yang ada di bawah sini. Dan tekan loncengnya biar kamu tahu update video aku selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram pribadi aku ialah 25_intanurul. Oke, aplikasi yang dipakai para YouTuber pemula itu ialah aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube ini kita bisa untuk mengupload video melalui handphone, bisa mengisi deskripsi box, dan bisa kita langsung mengupload video kita dan bisa mengisi judul video yang kita upload tersebut. Aplikasi yang kedua yaitu ialah aplikasi Creator Studio atau YouTube Studio. Aplikasi YouTube Studio ini kita bisa menukar thumbnail kita yang bagus lagi. Yang kedua, kita bisa mengisi deskripsi box kita dan kita bisa melihat penayangan atau perkembangan di channel kita, perkembangan channel kita. Ini aplikasi yang paling penting banget kita harus download, apalagi para YouTuber pemula. Aplikasi selanjutnya itu ialah aplikasi PixelLab. Aplikasi PixelLab ini digunakan untuk mengedit thumbnail, untuk mengedit membuat banner sendiri untuk menjadi yang lebih bagus lagi, yang lebih cantik lagi tampilan thumbnail dan banner kita dilihat oleh banyak orang. Yang aku sukai dengan aplikasi yang satu ini, yang PixelLab ini, itu ialah aplikasi PixelLab ini kita bisa langsung memilih ukuran apa yang kita inginkan. Misalkan saja aku pengen membuat banner atau sampul untuk profil aku tuh gitu. Ada ukurannya, atau membuat thumbnail ada ukurannya gitu loh. Nanti aku kasihkan gambarnya pada di sini. Oke. Aplikasi selanjutnya yaitu ialah aplikasi AZ Screen Recorder. Aplikasi AZ Screen Recorder ini merupakan aplikasi untuk merekam layar kita bagi kamu yang membuat konten tutorial apa saja untuk merekam HP kita. Itu aplikasi perekam layar ini atau screen recorder ini banyak banget. Selain AZ Screen Recorder, ada di U Screen Recorder, Screen Recorder, dan Screen Recorder lainnya. Nah, mungkin aku sebutkan banyak-banyak, tapi yang aku sarankan untuk kamu mendownload aplikasi screen recorder itu ialah AZ Screen Recorder. Selanjutnya aplikasi yaitu ialah aplikasi Filmora Go. Aplikasi Filmora Go ini merupakan aplikasi untuk edit video yang paling simple dan mudah. Ini aplikasi untuk edit video yang baru pertama kali banget aku pakai untuk edit video. Aku dapat aplikasi ini dari kakak YouTuber yang aku sayang banget itu ialah, kamu pasti tahu banget, nanti aku cantumnya gambarnya pada di sini gambar orangnya. Oke. Dia itu banyak menunjukkan tentang aplikasi ini, aplikasi Filmora Go ini, dia tunjukkan gimana cara edit video dan segala macam. Dan selanjutnya aplikasi selanjutnya tuh para YouTuber pemula itu ialah aplikasi Vlogit by Filmora.
aplikasi Vlogit by Filmora ini juga untuk medit video sama keluaran film Filmora, tapi berbeda sedikit di antara Filmora itu. Berbeda sedikit sedikit ini ya, mungkin ya aku bandingkan kemarin itu udah lama banget aku bandingkan, cuma beda sedikit doang. Apa saja sih perbedaan aplikasi ini? Bisa kamu membuat thumbnail, intro, dan lainnya. Dan selanjutnya aplikasi yang aku pakai itu ialah maksudnya aplikasi untuk para YouTuber pemula itu ialah aplikasi KineMaster. Aplikasi KineMaster ini untuk medit video, tapi yang paling sulit di antara aplikasi Vlogit by Filmora, Vlog dan Filmora. Tingkatan paling sulit banget. Kenapa? Menunya itu banyak banget. Kita harus mempelajari dan menu-menu di KineMaster ini banyak banget. Aku aja mempelajari aplikasi KineMaster ini per bulan-bulan, satu bulan lebih kalau nggak salah mempelajari aplikasi ini. Bagi kamu yang pengen mendownload aplikasi KineMaster ini, aku dengar kalau nggak salah mendownload aplikasi KineMaster ini yang tidak pakai watermark, kamu harus mendownload melalui browser. Kalau kamu bingung banget yang mana, kamu bisa mencari informasi aplikasi KineMaster ini melalui seorang YouTuber lain yang memakai aplikasi tersebut. Yang aku tahu memakai aplikasi KineMaster yang aku sudah subscribe channel dia itu Bang Yoga Pratama Latopo, Riri Fajria, dan Kak Sisil Syaifullah. Kamu lihat aja di antara tiga channel ini yang aku kasih tahu ke kalian. Itulah video pada kali ini. Aku ngasih tahu ke kalian apa saja aplikasi yang dipakai para YouTuber pemula. Setelah menonton video ini, jangan lupa kasih like, beri komentar pada di bawah untuk video aku selanjutnya. Dan paling utama sekali itu ialah jangan lupa subscribe channel ini dan tekan notifikasinya yang ada di bawah, dan bisa kamu dapat info video aku selanjutnya. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. See you on my next video. Dadah.